Anjing, biasanya orang ngepro malam jam 7 kok ini deh jam ya? Ini. Jam 3 subuh. Karena pesawat ini sambil tunggu pesawat. Begini saja mungkin tidak usah diedit langsung post. Cuma begini videomu. Tidak tahu cara mengedit juga. Jadi langsung saya mau kaku. Iya, langsung wifi. Tadi kau berarti supaya kan dibilang katanya kalau anu itu YouTube 10 menit masuk iklan. Oh, iya, masuk iklan. Nah, makanya jadi nanti ada mau saja aku rekam-rekam. Nanti ya orang tanya tuh, mana lucunya? Nah, kita mulai tegaskan dulu di sini kalau kita tidak melucu, tidak. Iya. Tidak semuanya apa-apa itu bisa dilucukan. Kita kadang juga cuma nongkrong-nongkrong begini. Katanya mau melucu. Coba makan ini. Bagaimana cara? Makan normal yang tidak lucu bisa tidak? Apa? Makan normal yang tidak lucu. Tolong serius ini, bukan konten komik. Iya. Ini dari sini. Tolong serius, oke. Tolong serius. Sorry. Tidak makanya tidak harus dipikirkan mengalir. Kita curhat tuh. Ini bukan tidak ada mau komedi-komedi apa segala macam tuh. Apa kada jadi apa sekarang kau sudah menetap di Makassar, Cuke? Sudah menetap di sana saya. Di sini. Sudah tidak ada lagi mau pulang ke Bone. Pastilah pulang. Betul, saya sebulan sekali pulang di Bone. Cuman lagi ada kerja di sini dulu tuh. Tapi ada yang menelpon. Halo. Panas. Oke. Tolong. Komedi 80-an. Jam 3 saudara-saudara, jam 3 tahan. Komedi 80-an. Tahan ini sudah jam 3 masih saja mau melucu nanti. Apa nanti orang bilang, ih Cuke ternyata orangnya tidak profesional. Masa jam 3 subuh waktu orang istirahat dia masih melucu. Supaya orang tahu tuh kalau kita itu tidak hari-hari harus dibebani dengan pikiran melucu. Ada waktu juga istirahat. Tiba-tiba apa segala macam melucu, melucu. Ah, lupa tadi kita sudah makan lupa. Tapi lupa kerupuk. Iya. Sudah memang. Bisa untuk usus, untuk usus. Ini kita tidak di endorse. Tidak di endorse. Anjing, demi melucu. Jangan mau. Tadi makan nasi kuning. Lupa kerupuknya. Oh, tadi bukan kerupuk. Oh, sorry, salah kasih saudara. Sorry. Tidak kelihatan sama cuk. Sudah selesai. Habisan properti. Ini Cuke sudah punya rumah di Makassar, luar biasa itu sepatunya kalau mau tampil. Kita bisa tidak bikin adegan begitu Cuke? Apa? Kayak kedatangan infotainment. Hai. Oh, bisa. Kau artisnya? Iya, bisa. Oh, ini berkunjung rumah artis. Iya, jam 3 subuh. Jam aduh, maaf. Nah, siap acting, tunggu latihan dulu. Iya. Maaf nih, soalnya belum siap-siap. Jadi rumahnya agak berantakan nih. Siap. Tunggu ya, say. Mulai dari tutup dulu. Oh, tutup iya, dulu. Okay. Iya. Ada Oki. Bukan hot isu. Oh, hot isu. Hot isu. Pulang. Kamera satu take satu action. Halo. Selamat pagi. Kedatangan hot isu. Bukan hot isu. Oke. Okay. Hot isu. Hot isu. Isunya sangat hot. Hot isu. Isunya sangat hot. Bagus. Kita sekarang untuk
pemirsa ya, untuk mengetahui bagaimana keadaan rumah dari seorang cuke. Boleh review rumah Anda, gerbek-gerbek rumah. Tapi okay, sebelumnya minta maaf ya, rumahnya berantakan, Mas. Iya. Ini jam 3. Oke. Di mana tempat ini, tempat apa? Ini tempat sepatu-sepatu saya. Mm-mm. Kalau lagi tampil. Nah. Kalau acara-acara besar biasanya pakai ini. Sepatu popo. Cara pakainya. Oke. Cara cara-cara besar pakainya. Iya, cara pakainya bagaimana? Cara pakainya. Sudah, itu pasti sudah dapat ketawa. Iya. Nanti kita kasih rasa. Iya. Lihat menitnya dulu, 9 menit. Oke. Oke. Okay. Okay, banyak teman-teman yang ingin tahu tempat tidur cuke, jangan. Jangan. Tidak boleh dulu. Ada adik-adik. Oke, maaf. Ya. Itu di skip. Oke, di sensor. Iya. Kita langsung di mana ruang favorit cuke? Tempat berpikir membuat materi. Oh, materi. Iya. Ada kan di sini ada. Ayo, bukan gitu, masa artis. Ikutin aku ya, pemirsa. Iya. Ini anggap bicara sama pemirsa. Iya, samanya ikutin aku ya. Oke. Okay. Asik. Ini tempat favorit saya. Iya. Kalau lagi ada indoors, ada job juga. Iya. Cari-cari ide. Biasanya saya nongkrongnya di sini. Nongkrong di sini boleh dicontohkan, boleh dicontohkan. Jam 4. Wow. Tiba-tiba, langsung di sini gampang dapat ide. Iya. Boleh tutup. Bagaimana tetap perekonomian Indonesia sekarang? Menurut saya ini kan sekarang Indonesia terpuruk ekonominya. Nah, karena keadaan mulai adanya itu konspirasi. Oke, siap. Langsung memang terbukti tempat ini sangat membuat cerdas. Begini, medali-medali award-award yang didapatkan Bang Cuke biasanya dipajang di mana? Itu kan Oscar kemarin. Piala Oscar de la Hoya. Ini kan. Oh ini. Biasanya orang di sini ikut saya. Ada lihat si kulkasku orang anjing. Ayo. Sudah 11 menit, sudah masuk satu iklan. Silakan deh isi penuh ini. Piala ini piala kemarin sempat. Ini piala. Pialanya kemarin ini kan. Ya. Lo logat dong, gimana sih? Gue kan gamenya, kemarin sempet ada tim sama si Rizal Ramli. Oke, siapa itu? Siapa artis? Artis juga anjing. Oke. Gue gaptik soalnya wartawan gue. Kebetulan saya itu masuk nominasi cuma berdua. Pertama Rizal Ramli. Iya. Dan dia kalah, dan aku dapat nyanyi. Oke, terima kasih. Itu yang hijau. Oh yang ini. Iya. Yang hijau. Ini kemarin saya juara. Katanya piala ini yang sedih. Kenapa tiba-tiba sedih? Kenangannya sangat luar biasa. Nah di situ ya. Karena ini piala pertama saya. Iya. Atau sedih. Aduh, bagaimana ini? Apa pakailah? Tunggu. Aduh, lapar mata. Kamar mandi boleh. Boleh. Suka dapat ide di kamar mandi di bathtub. Boleh dibuka ini? Jangan. Oke. Okay. Boleh. Boleh langsung lihat kamar mandinya. Kamar mandinya masih pakai timbang. Itu memang variasi sana itu variasi. Oh, variasi ini variasi. Oke, okay, Bang. Variasi. Oke, sudah. Siap, okay. Mantap. Makasih, Bang. Ya, boleh. Terima kasih ya buat Hot Issue sudah berkunjung ke rumah. Itu artis. Dapur tidak usah ya, karena. Tidak usah. Makasih ya, Bang ya. Ya, oke. Dah.
Dadah. Oke. Sudah. Cut. Cut. Luar biasa. Sangat anu ya, memang sudah ada bakat-bakat artis ke saudara. Sudah selesai kalau oke. Boleh dua iklan. Saya sudah 4 bulan kayaknya tidak posting YouTube. Nanti apa judul ini? Tulis. Judulnya jalan-jalan ke kosan Cuke. Jangan kosan, ini rumah. Astagfirullah. Allah di. Oh ya rumah, jalan-jalan ke rumah Cuke yang tidak boleh dibuka kamarnya. Oke, selesai. Sudah ya. Boleh saya pinjam WC-nya cuci muka sebentar? 14 menit tanggung. Bisa tidak nanti ini? Kau anu marah dulu, kurang ajar kau keluar kau dari rumahku. Tetangga, pelan. Tetangga, pelan. Iya, iya. Nanti saya itu jadi thumbnail yang tampil di depan. Oh iya. Okay. Cuke adegan marah sahabatku. Oke. Okay. Ini jam berapa? Ini sudah jam 3. Lu ganggu tidur aku. Tidak boleh ribut. Tetangga sebelah saya sudah dikasih 2 kali teguran. Oke, sudah. Ini ditegur betulan kayaknya. Sudah mulai bunyi. Boleh cuci muka dulu ya. Ini mematikan saja. Begini saja, bagaimana kalau kita tinggalkan saja dia sampai 20 menit supaya dua iklan dapat iklan dua. Tidak usah bicara apa-apa. Dia berbara gambar apa? Tunggu ya, saya cuci muka dulu ya, sahabat. Nah. Kita sudah kemarin tidak bikin konten, akhirnya ada pas di sini ya, habis cuci muka pesan dia. Jauh-jauh ke Bali bikin konten di sini. Mm-hmm.